Malam puncak perayaan hari ulang tahun Dewa Cuhu Tua Langkong ke-12 di TITD Hong San Kiong dihadiri oleh ribuan umat dan masyarakat sekitar RW 4 Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru. Terlihat hadir dalam perayaan hari ulang tahun Dewa Cuhu Tua Langkong ke-12 ini, Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika SIK bersama Sekretaris Daerah Sekda Pekanbaru, Indra Pominasution. Terlihat juga sejumlah tokoh agama Buddha dan perwakilan ormas-ormas Tionghoa di Pekanbaru. Selamat perayaan hari ulang tahun Dewa Cuhu Taidin Tua Langkong. Selamat malam semua. Wan San Hao Ta Chia Hao. Hut Dewa Tua Langkong di Kelenteng Ho Sang Kiong. Terima kasih pada panitia, yang terhormat Bapak Sekda, yang terhormat Bapak King Chu, Pak Tony Kimbangan, Bang Kwacin, dan semua tamu undangan. Yang pertama-tama dari teman-teman dari Brimob, teman-teman semuanya, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Atas kegiatan di Kelenteng ini, saya baru pertama kali ke sini dan cukup terkesima ya dengan ramainya kegiatan ini. Kemudian saya sebagai Kapolresta ya tentunya berpesan pada rekan-rekan semua, karena sebentar lagi tanggal 27 November kita melaksanakan kegiatan Pesta Demokrasi, tolong dijaga Kantipmasnya dalam keadaan kondusif dan damai. Masing-masing punya pilihan, tapi sekali lagi mari kita jaga Kota Pekanbaru yang kondusif, damai, dan kita semua dapat menjalankan kegiatan kita secara tenang. Ketua Panitia Acara Natahidinyo SCMH didampingi perwakilan King Chu TITD Hong San Kiong Andi Setiawan kepada Ini TV Riau menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada sejumlah pihak yang telah turut mensukseskan acara hari ulang tahun Dewa Cuhu Tua Langkong tersebut. Ketua Panitia mengucapkan semua terima kasih kepada semua panitia, baik dari bidang, semua bidang ya tanpa kecuali ya, dari pelayanan, dari parkir sampai ke keamanan, sampai ke acara, semua saya ucapkan terima kasih. Semua undangan VIP yang hadir, kami juga mengucapkan ribuan-ribuan terima kasih. Tidak lupa juga saya ingin tambah ucapan terima kasih kepada sponsor-sponsor kita ya, ataupun semua elemen atau stakeholder terkait gitu ya. Jadi sehingga acara kita tahun ini bisa berjalan lancar gitu. Estimasikan tamu kita malam hari ini mungkin ada sekitar dari Pekanbaru, ada juga yang dari luar kota, Indonesia, Bengkalis, Kalimantan, gitu ya, umat-umat yang sekiranya penasaran dengan acara-acara sosial dari komunitas kita, gitu ya, juga dalam acara ritual yang setiap tahunnya kita adakan di kelenteng kita, Kelenteng Hong San Kiong. Jadi di kelenteng kita ini selain sembahyang ada juga ritual. Ya, di mana ada pengobatan yang ini ya, pengobatan dari dewa. Malam puncak perayaan hari ulang tahun Dewa Cuhu Tua Langkong ke-12 ini dimeriahkan dengan penampilan artis dari Malaysia. Wajah jalan dan
Dari TITD Hong San Kiong Pekanbaru, Ferry Antoni, INITV Riau, mengabarkan.